Ini Polygon Premier 4 tahun 2018. Sepeda cross country entry level dari Polygon yang gue rekomend banget untuk kalian yang ingin memulai mountain biking. Alasan gue dulu pilih ini sepeda, soalnya dengan harga 3,8 juta, ini udah dilengkapi dengan RD Acera Hydraulic Disc Brake dan fork depan travel 120mm meskipun belum menggunakan angin. Spek lainnya standar untuk sepeda di harga ini seperti quick release dan 3x system. Dan bagi gue sepeda ini sudah cukup banget buat pemula karena dia bisa handle medan offroad yang ringan dari kota sampai ke Cihuni. Dengan garansi frame 3 tahun, gue ngendarin sepeda ini dengan mindset kalau rusak nggak rugi-rugi amat. Dan so far masih sehat sepedanya. Menurut gue masih kurang sih karena RD Acera-nya itu belum ada koplingnya. Jadi kalau gue ngelewatin jalan yang berbatuan atau makadam gitu, itu berisik banget. Rantainya kelempar-lempar, kena chainstay-nya, jadi berisik banget, bikin malu. Jesus Christ. Tapi lainnya masih oke sih. Gue ajak loncat-loncat, drops, masih oke lah. Beberapa kali bocor itu, tapi itu juga karena salah gue sih. Anginnya kurang, jadi kena pinch flat. Kalau kalian mau upgrade ini sepeda, gue saranin ganti grip sama pedal udah pasti. Copot kickstandnya, sama ganti ban yang lebih tebel. Soalnya standarnya dia lumayan kecil, 2,1 atau 2,2 gitu. Sama yang paling penting, pasang cover chainstay. Kalau kalian nggak mau catnya pada bocel. Itu doang sih paling pendapat gue tentang ini sepeda. Jadi kalau baru main sepeda, nggak usah beli mahal-mahal. Beli yang murah dulu. Lihat apakah masih minat atau enggak. Ciao.